Hamka pernah bilang waktu diwawancara di Persita, cuma dua sahabat sejatinya itu, Leonardo Pamahu dengan Samsul Khairuddin. Oh iya ya. Kalau main jadi sahabat dari awal itu jadi kayak sahabat Samsul. Samsul Khairuddin. Sekarang pensiun. Sama Leonardo Pamahu. Dua itu. Iya, dua. Masih di Bali waktu itu. Kalau Samsul sudah pensiun. Barengan kalau sama Samsul barengan. Dan saya tinggal 15 tahun, baru saya pulang kemana? Kenalan? Waktu saya kenal Hamka, saya itu waktu PSM Junior. Iya, di PSM Junior terus. Bukan waktu seleksi? Tidak, waktu di PSM Junior. Saya sama-sama satu kamar sama dia. Kan kebetulan dia di Bangau waktu itu. Terus saya dari kampung, di Rembung. Ada panggilan masuk di PSM, jadi teman pertama yang saya kenal itu Hamka di waktu di Karibos di PSM Junior. Oh, bukan yang saya pernah dengar katanya. Waktu seleksi sudah mau habis, hampir mi berakhir. Tiba-tiba kita yang buju Hamka bilang, ayo mi deh, pergi sama-sama mendaftar. Samsudin bilang, iya anum kok. Tidak. Oh sudah lama? Iya, sudah lama dari PSM Junior terus ke senior, terus ke timnas, timnas junior waktu itu usia 21, saya sama-sama terus. Kenapa Hamka begitu dekat? Kan ada banyak di angkatan teh itu. Tidak, orangnya dia kan beda, dia orangnya lucu, terus bergaulnya juga dia tidak ini ya, sama-sama maksudnya. Dia bergaul bagus, ada yang dia pilih-pilih. Dan orangnya juga humoris, maksudnya persahabatan sama teman bagus. Katanya waktu juga Hamka pernah cedera, dia pernah di... berobat di rumah tadi anu ya, di kampung ya. Kebetulan ya. Waktu PSM Junior dia cedera lutut, jadi saya bawa ke kampung. Dan alhamdulillah sembuh. Kalau Hamka di PSM Senior itu cuma semusim. Ya, musim dia terus dia keluar. Merantau keluar kayaknya ke Persebaya waktu itu. Dan disitulah kita tidak satu tim. Terus ya paling komunikasi lewat. Kalau misalnya sama-sama timnas, biasa satu kamar? Saya satu kamar terus sama dia. Di timnas, satu kamar. Tapi pernah bikin susah. Kalau nggak salah waktu itu Ivan Kolev katanya tidak boleh merokok, tapi dia merokok di dalam. Iyalah itulah maksudnya sekali-sekali ya, gitu kan. Ya itulah faktor masalah disiplin. Tapi kalau di timnas pasti saya sama-sama dia. Terus di PSM juga, di PSM junior, senior saya sama terus. Sama dia. Jadi tidak pernah pisah. Jadi baku tahu mi sama-sama kelemahannya, kekurangannya apa. Tapi selama ini masih sering dia sering berhubungan. Mana dia di sana? Tapi alhamdulillah dia masih. Apa yang menurut tak beda Hamka dibanding yang lain misalnya? Maksudnya, ya saya lihat dia sebagai pemain dia maksudnya bisa mengharapkan pemain ini. Terus jadi di luar lapangan juga dia saya lihat jadi contoh di luar lapangan. Ya dua-dua pemimpin lah. Tapi misalnya kalau dia di rumah tak di gua dianggap dia sebagai keluarga.
Maksudnya saudara sih, kakaknya saudara dia. Dan dia orangnya juga bagaimana? Dia sama-sama semua. Waktu di Bali, waktu kita TC, saya agak kaget karena waktu itu Hamka bercanda. Kita waktu itu Desila tidak merasa enak, tapi cuma Hamka kayaknya yang berani. Saya ingat itu Ferdinand ketawa, tapi kita balik. Kenapa Ferdinand? Enggak bang, tapi cuma Hamka aja yang kayaknya. Iya. Dan ya itulah dia. Dia sudah tahu bagaimana kalau lagi serius. Maksudnya dia orangnya bagaimana ya? Enggak ada, dia pilih-pilih. Wah. Dia mungkin enggak ada di pilih-pilih. Terus saya lihat juga kepemimpinannya di Larabaran juga. Ya di situ saya salut sama dia. Kalau di lapangan dia betul-betul. Kalau kita ada masalah cerita ke dia, ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada masalah di pribadi, masalah keluarga atau masalah yang lain pastilah. Hamka juga begitu. Begitu mil dia. Jadi kita kenal semua keluarganya Hamka. Iya. Dia kan tinggal di waktu itu dia tinggal di Kabupaten Bos. Di Buru. Di Buru ya. Tapi sering juga ke sana. Iya. Jadi kita juga dianggap di sana sebagai anaknya apa enggak? Iya, iya, seperti juga dia kalau di kampung. Kalau ke rumah bermalam. Tapi kalau misalnya dia selalu bertanding di Makassar, dia biasa datang gitu. Iya, biasa balik. Kalau sebenarnya dia main di luar, dia jemput dia tentu ke Makassar. Ini dia di sini. Ini yang gitu pemain bola. Karena tidak ada saya lihat pemain yang begitu lengket. Kalau kita sama Hamka kayaknya nggak tahu bahwa cocok apa. Biar kita mau calai dia, dia nggak berani marah sama kita. Ya, dari kecil ya sama-sama, dari dulu ya sama-sama. Nggak tahu. Pasti nggak mesti nanti ya. Kalau sama dia tidak pernah ada yang marah, tidak pernah ada yang marah. Tapi apa yang biasa bikin marah kalau dia? Biasanya pernah berkelahi misalnya, bak bombe. Tidak pernah bak bombe? Biasanya ya kalau masalah ini sedikit biasanya emosi yang kasar saja. Ya pasti bagaimana ya. Tapi kalau waktu lawan di dalam lapangan ya pasti emosi lah. Waktu Arema main di sini kan, yeah. Ya, ya kita kan bego hadapan dulu ya. Iya, sebenarnya teman kan kita lebar.